berteman, menjadi pintar dan hebat. Yuk belajar firman Tuhan di program Sekolah Minggu Gembira. Gembira, gembira. Kak Elika, kenapa tangan yang satu lagi sakit ya? Kok di belakang terus? Enggak dong. Enggak. Tada! Ubur-ubur unyu. Gitu. Wah, lucu sekali. Kak Elika ini buat sendiri? Iya, aku rajut sendiri loh. Bener-bener satu-satu. Kak Elika ternyata sangat berbakat ya. Thank you. Aku yakin nih, adik-adik di rumah juga pasti punya bakatnya masing-masing kan? Amin. Iya, pasti adik-adik punya ya. Tapi, Elika, orang-orang Yahudi juga diajarkan loh berbagai keterampilan untuk mencari nafkah bahkan sejak mereka masih kecil. Masih kecil? Iya. Serius? Keterampilan-keterampilan, macem-macem. Ya apa aja tuh yang bisa dipelajari? Biasanya ya, mereka tuh belajar dari orang tua mereka. Seperti keterampilan mewarnai pakaian, mengerjakan kulit binatang, membuat roti, bekerja dengan logam, membuat perabotan dari kayu, membuat tembikar, dan lain sebagainya. Kayak keterampilan orang dewasa ya? Ya memang gitu. Tapi dari kecil mereka sudah belajar. Wow, ini banyak banget berarti keterampilan yang dibutuhkan pada zaman itu ya. Nah mereka ini ya, selain belajar Alkitab ya mereka belajar keterampilan yang tadi itu tuh. Supaya nantinya waktu mereka besar, mereka bisa bekerja dan menghasilkan uang. Luar biasa. Kalau misalnya keterampilan untuk menghasilkan uang, aku juga bisa nih. Bisa. Selain merajut apa? Aku pintar masak. Yang benar bisa masak kali Kak? Bisa. Kok enggak pernah masakin aku sih? Masak air. Masak air. Ah, bagaimana tapi ya keren lah Kak Elika ya, punya bakat-bakat, adik-adik juga. Nah, ini nih ada Rasul Paulus. Ya. Pak Rasul Paulus nih juga punya keahlian yang luar biasa ketika dia masih muda. Kak Elika tahu nggak keahlian Rasul Paulus apa selain memberitakan Injil? Rasul Paulus ya? Nulis. Ya itu nulis. Masa sih Rasul Paulus kayak yang tadi Pendeta Michael ngomong bikin benda-benda dari besi atau perabot kayu mungkin? Nah daripada kita nebak-nebak yuk. Kita cari tahu keterampilan apa yang dimiliki oleh Paulus. Iya, aku penasaran. Pasti ada adik juga kan? Langsung aja kita pergi sana. Oke, kalau gitu yuk. Go, go, go! Go, go, go! Pekerjaan Paulus, Kisah Para Rasul 18, ayat 1-4. Setelah Paulus memberitakan Injil di Athena, ia kemudian pergi ke Korintus. Di kota ini juga ada banyak kuil-kuil penyembahan berhala. Permisi, kuil yang di atas gunung itu untuk siapa ya? Kamu tidak tahu kuil itu? Saya orang baru di sini. Oh gitu, itu adalah kuil Aphrodite, Dewi Cinta yang sangat terkenal. Kamu belum tahu kan? Cobalah pergi ke kuil itu. Apa katamu? Ya, dan jika kamu sakit, pergilah ke kuil Asclepius, Dewa Kesembuhan. Nah, kalau ingin diramal, pergilah ke kuil Apollo, Dewa Matahari. Ada berapa banyak kuil di kota ini? Kami memiliki 12 kuil di kota kami, karena ada 12 dewa yang melindungi kota kami. Sayang sekali, orang-orang Korintus menyembah berhala-berhala yang terbuat dari batu itu. Mereka juga membutuhkan Injil Kristus Yesus yang sejati. Pertama-tama, aku harus bertemu dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota ini. Kalau begitu, apakah di kota ini ada orang Yahudi? Mereka tinggal di mana? Oh, orang-orang Yahudi, pergilah ke pasar. Dan kamu pasti menemukan mereka di sana. Baik, terima kasih. Aquila, ayo bantu aku ambil kain ini. Oh, baiklah. Kita punya banyak pesanan, tapi kita kekurangan tenaga. Iya, betul. Ayo, kita tetap semangat. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Saya juga bisa membuat tenda. Oh, benarkah? Syukurlah, kami memang membutuhkan tenaga bantuan. Saya baru melihat Anda. Apakah Anda pendatang baru? Dan apakah Anda juga seorang Yahudi? Betul, saya Paulus. Saya baru datang ke Korintus hari ini dari Athena.
dan saya juga orang Yahudi. Wah, baiklah, baiklah. Terima kasih sudah mau membantu kami. Ayo bekerja sekarang. Nih, ambil kain ini. Baiklah, aku juga sudah biasa membuat tenda. Ayo, kita kerjakan. Wow, luar biasa. Kamu adalah pembuat tenda yang terampil. Iya, keren banget. Sangat berpengalaman. Terima kasih. Saya mempelajarinya dari orang tua saya. Oh iya, kami penasaran. Kamu datang ke kota ini untuk apa ya? Oh iya, sebenarnya saya datang ke sini untuk mengabarkan Injil Mesias yang datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Maksudmu Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu? Kami sudah mendengar tentang dia ketika kami di Roma. Iya, benar. Dia adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Yesus yang datang untuk menebus semua dosa kita. Dan saya juga telah bertemu dengan Yesus yang telah bangkit saat perjalanan ke Damsyik. Oh, sungguh? Saya penasaran. Tolong ceritakan lebih banyak lagi pada kami ya. Baiklah, tentu saja. Paulus membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah bangkit kepada Priscilla dan Aquila. Setelah itu, Priscilla dan Aquila bekerja sama dengan Paulus untuk mengabarkan Injil di kota Korintus. Adik-adik, Pendeta Michael, ternyata Rasul Paulus tuh memiliki keahlian lain loh. Yaitu buat tenda. Benar sekali, membuat tenda adalah keahlian yang sangat berguna pada masa itu. Tapi kok bisa ya buat tenda jadi sangat berguna? Nah, di Israel dan juga Asia Kecil ada banyak peternak dan gembala. Mereka mengembara sehingga mereka membutuhkan banyak tenda. Di Roma juga punya banyak prajurit yang pastinya membutuhkan tenda-tenda nih untuk tentara-tentaranya. Iya ya. Nah, keterampilan membuat tenda itu kan jadi sangat penting ya. Tepat sekali, Kak Elika. Dan karena keterampilan membuat tenda, akhirnya Paulus menemukan rekan kerja yang luar biasa di Korintus. Iya. Aku jadi ingat. Waktu itu Rasul Paulus bertemu dengan Priscilla dan juga Aquila. Mereka kerja sama tuh. Mereka jadi ini nih penolong dalam menyebarkan Injil. Benar sekali. Paulus bekerja bersama dengan Priscilla dan Aquila. Tetapi tidak hanya di kota Korintus, melainkan juga di kota Roma. Oh iya benar-benar. Aku rasa sih memang gak ada yang kebetulan ya. Pasti Tuhan lah ya yang mempertemukan mereka. Iya. Paulus bekerja bersama Priscilla dan Aquila membantu membuat tenda pada siang hari. Dan di malam hari mereka bersama-sama dengan giat memberitakan Injil. Kerjasama yang bagus. Rasul Paulus, Priscilla, Aquila, keren, luar biasa. Nah, karena itu Kak Elika dan juga adik-adik, seperti Paulus yang memberitakan Injil sambil bekerja keras, aku berharap kalian semua juga bisa menjadi anak Tuhan yang dengan semangat memberitakan Injil sambil bekerja atau belajar sesuai dengan talenta yang kalian miliki. Setuju. Yes. Aku rasa ya sangat luar biasa jika kita bisa memiliki talenta seperti Paulus dan kita menyebarkan Injil melalui kehidupan kita. Benar sekali. Kalau begitu, yuk kita bersorak bersama-sama. Apa tuh? Sama seperti Paulus. Oh, bisa, oke. Bisa? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Sama seperti Paulus.